Salam sejahtera Malaysia. Berita yang menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini. Di mana seorang penganalisis Bank Negara berkata, Putra Faisal Turki Bandar Al Saud dari Arab Saudi telah memindahkan sebanyak 20 juta ES dana berkaitan 1MDB kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak pada 2011. Adam Arif Muhammad Roslan berkata, ketika memberi keterangan dalam perbicaraan kes rasuah terhadap Najib melibatkan dana 1MDB berjumlah 2.28 bilion di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur baru-baru ini. Adam yang merupakan saksi pendakwaan ke-47 memberitahu uang itu dipindahkan secara dua peringkat masing-masing sebanyak 10 juta AS pada 24 Februari 2011 dan 14 Jun 2011, menurutnya, ekon Najib berakhir dengan digit 694 di EM Bank, telah menerima uang itu dari sebuah ekon bank di Riah di bawah nama HRH Prince Faisal Turki Al Saud dan HRH Prince Saud Abdulaziz Al Saud. Pakar jejak keuangan itu juga berkata, Akun di Riyadah itu sebelum itu telah menerima jutaan ringgit dari akun Goodstar Limited yaitu sebuah entiti yang didaftar di Pulau yang dikaitkan dengan Jolo pada 2010 dan 2011. Terdahulu Adam dalam keterangannya berkata Najib telah menerima lebih 2.28 bilion dana 1MDB menerusi empat fasa dari 2011 hingga 2014 dan 700 AS dana milik 1MDB daripada 1 bilion AS yang diperuntukkan untuk usaha sama dengan Petro Saudi International Limited dan dipindahkan ke Goodstar pada 2009. Dia juga berkata Jolow telah membuka account bank Swiss untuk Gold Star 3 bulan sebelum entiti luar persisir itu menerima 700 AS juta dana 1MDB. Dalam penyataan pembukaan pendakwaan di awal perbicaraan, pihak pendakwaan berhujah yang Gold Star mengagihkan uang berjumlah 700 AS juta itu kepada beberapa orang termasuk individu bernama Putra Faisal pendakwaan mendakwa Putra Faisal telah menerima sejumlah 12.500.000 US dari Gusta pada 18 Februari 2011 dan 12 juta ES pada 10 Jun yang sama. Daripada jumlah ini, pendakwaan berkata dia memindahkan sejumlah 20 juta ES ke akaun pribadi Najib menerusi dua peringkat dengan transaksi pertama dibuat pada 24 Februari 2011 yaitu 6 dari hari selepas Putra Faisal menerima uang dari Goodstar. Sekian info ringkas dari saya untuk Anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.